Dalam bahasa Melayu, terjemahan dia banyak. Ada yang kata Rahman tu pengasih, Rahim tu penyayang, ada yang kata pemurah, kan, dan juga penyayang. Apapun sebenarnya, dua-dua perkataan ini, dia lebih kurang sama maksud dia. Cumanya, saya nak kongsikan dekat sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada tiga benda yang diberi kepada kita orang Islam. Tiga benda, kan? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita nikmat. Yang keduanya, Allah bagi kita rahmat. Dan yang ketiga, Allah bagi kita barakah ataupun berkat.